Suasana di malam hari di asrama putra Sekolah Islam Atirabone, semua siswa sedang belajar di kamarnya masing-masing. Saat mereka sedang asyik-asyiknya menyantap pop mie, tiba-tiba mereka mendengar suara Ustaz Aldi yang menyuruh anak areanya untuk segera tidur. Dengan panik, Akbar dan teman-temannya pun langsung menyembunyikan pop mie tersebut. Thank you.
Oke anak-anak, masih gitu. Sekarang saya 10. Silakan bergegas untuk istirahat. Bagaimana tadi cerahnya? Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Ada makan di sini. Astagfirullah, Ustaz. Masak apa ya, bagi makan Indomie, Ustaz. Ya, Kak. Kak Sling cium, tersangka gitu, Ustaz. Namanya kamu gimana, gak ada kita rata. Iya, pokoknya santai gitu, Ustaz. Oke lah, kalau begitu. Saya percaya sama kalian. Astagfirullah, jam 10 lewat ini, Nak. Pergi tidur. Saya hitung sampai 3. 1! Selamat malam, anak-anak. Assalamualaikum. Akbar dan teman-temannya pun berlayar di Pulau Kapuk. Sementara itu, Ustaz Ali sedang berada di meja piket sambil bermain HP. Tiba-tiba, kejadian aneh terjadi. Sudami, saya paling mau bertanya. Jadi makan butulan Indomie tadi? Astagfirullahaladzim. Kalau begitu, sebagai hukumannya, kalian harus membersihkan WC asrama sampai bersih. Paham semuanya? Paham, Ustaz. Ustaz, walaupun jadi surga, tetap kau bersihkan.
Ada tangki aja kalau serupan. Iya, Ustaz. Baguslah kalau begitu. Kalian sudah sadar bahwa tempat asrama kalian ini kotor dan harus dibersihkan. Pergi ke kamar tidur. Sudah ada tidur masih. Lantas seluruh siswa pun tersadar akan pentingnya menjaga kebersihan toilet. Dari drama ini kita bisa belajar bahwa kita harus menjaga kebersihan dalam toilet dan menjaga adab-adab saat berada di dalam toilet. Toilet.